Berikut adalah hasil lengkap pertandingan semifinal BWF World Tour Finals 2023. Tunggal Putra. Di semifinal Tunggal Putra, Shi Yuki berhasil mengalahkan pemain Indonesia, Jonathan Christie, dengan skor 21-16 dan 21-15. Sementara itu, Victor Axelsen berhasil mengalahkan sesama pemain Denmark, Anders Antonsen, dengan skor 21-9 dan 21-14. Di final Tunggal Putra, Shi Yuki akan melawan Victor Axelsen. Pertandingan final Tunggal Putra merupakan match kelima dan dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 1-8 untuk keunggulan Victor Axelsen. Tunggal Putri. Di semifinal Tunggal Putri, Tai Su Ying berhasil mengalahkan pemain Korea, An Seong, dengan skor 19-21, 21-15, dan 22-20. Sementara itu, Carolina Marin berhasil mengalahkan pemain China, Chen Yufei, dengan skor 21-17, 19-21, dan 21-13. Di final Tunggal Putri, Tai Su Ying akan melawan Carolina Marin. Pertandingan final Tunggal Putri merupakan match ketiga dan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 11-11. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Kang Min Hyuk, Seo Seng Jae, berhasil mengalahkan wakil China, Liu Yuchen, Ou Xuan Yi, dengan skor 21-13 dan 21-12. Sementara itu, Liang Weikeng, Wang Chang, berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dengan skor 22-20, 12-21, dan 21-16. Di final ganda putra, Kang Min Hyuk, Seo Seng Jae, akan melawan Liang Weikeng, Wang Chang. Pertandingan final ganda putra merupakan match pertama dan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-1 untuk keunggulan Liang Weikeng, Wang Chang. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Chen Qingchen, Jia Yifan, berhasil mengalahkan sesama wakil China, Liu Sheng Su, Tan Ning, dengan skor 21-12 dan 21-15. Sementara itu, Baik Hana, Li Sohi, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Shida, dengan skor 21-17, 18-21, dan 21-18. Di final ganda putri, Chen Qingchen, Jia Yifan, akan melawan Baik Hana, Li Sohi. Pertandingan final ganda putri merupakan match kedua dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 4-2 untuk keunggulan Chen Qingchen, Jia Yifan. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, dengan skor 21-19 dan 23-21. Sementara itu, Zheng Siwei, Huang Yakyong, berhasil mengalahkan wakil Korea, Seo Seng Jae, Chae Yu Jung, dengan skor 21-12 dan 21-5. Di final ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, akan melawan Zheng Siwei, Huang Yakyong. Pertandingan final ganda campuran merupakan match keempat dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-4 untuk keunggulan Zheng Siwei, Huang Yakyong.